Harga New Agya dan New Ela resmi diumumkan di Jakarta Auto Week 2023 ini. Dua mobil yang sebelumnya masuk dalam kategori LCGC, kini tampil lebih modern. Harganya pun mengalami penyesuaian. Bahkan ada yang tebus di angka 200 jutaan. Nah, sejumlah PM lain juga ikut meluncurkan mobil barunya di event ini. Penasaran seperti apa? Yuk, mari kita lihat dalam.
Bagaimana dengan desain dan tampilan interior mobil baru yang sedang dipamerkan? Keren-keren kan? Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan follow media sosial MBTech lainnya. Saya Arif undur diri, sampai ketemu di liputan selanjutnya.